Sobat PR, astronot asal Prancis Thomas Pesquet memberikan pengakuan mengejutkan soal bumi saat menjalankan misi di luar angkasa. Pasalnya Pesquet melihat pemandangan bumi yang mengerikan dari stasiun luar angkasa internasional. Menurutnya, aktivitas manusia yang semakin destruktif terhadap alam menyebabkan bumi diambang kehancuran. Hal itu diungkapkannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron saat konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia. Pesquet pun mengingatkan betapa rapuhnya planet bumi dan ia pun melihat perbedaannya dengan sangat jelas dibandingkan dengan misinya 4 atau 5 tahun yang lalu.